Bisa diceritakan pertandingan hari ini seperti apa? Tadi puji Tuhan dulu ya, tadi bisa menang. Tadi masih itu sih, masih agak mainnya belum lepas gitu, mungkin karena permainannya belum keluar semua juga. Nanti mungkin di depannya bisa lebih tenang juga, lebih enjoy, lebih lepas mainnya, lebih bisa ngeluarin serangan-serangannya juga untuk selanjutnya. Kalau di Medan kemarin kan langsung kalah di babak pertama ya. Terus target di sini seperti apa? Target pastinya juara sih. Tapi harus step by step dulu. Satu demi satu. Saat ini ranking 249 ya. Sebenarnya ada target di tahun ini enggak, ranking berapa gitu? Mungkin target lebih ranking 100. 100. Harus. Kalau untuk persiapan babak selanjutnya seperti apa? Persiapannya lebih enjoy juga, lebih fokus selanjutnya. Lebih tenang mainnya, lebih lepas. Kalau melihat lawan hari ini seperti apa? Kan menang telak nih. Mungkin lawannya